Sinopsis untuk filem ini adalah Barry Allen patah balik masa untuk selamatkan mak dia daripada dibunuh, tetapi kesannya adalah dia mencipta realiti yang baru di mana di situ ada Batman yang baru, Kryptonian yang baru dan juga dalam dunia tu Metahumans tak ada langsung. Barry Allen bersama dengan diri dia yang lain dan juga Batman yang baru selamatkan dunia daripada ancaman Zod dan misi Barry Allen untuk kembali ke universe dia yang asal. Ini fun fact untuk korang. Michael Keaton kembali bermain Batman setelah 31 tahun dia bermain Batman pada filem dia yang lepas, iaitu Batman Returns. Dan ada rumors juga yang mengatakan dalam filem ni akan ada 3 Batman. Siapa dia? Sama ada Christian Bale, Val Kilmer, George Clooney ataupun satu Batman yang baru yang belum ada pelakon dia lagi.